Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mulakan pengajian kitab Munyatul Musalli yang ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala di Dewan Syahran Utama Masjid Negara ini pada 8 hari bulan 10 tahun 2011 bersamaan dengan 10 hari bulan Zulqa'dah tahun 1432. Jadi alhamdulillah, ana banyak-banyak mengucapkan jazakumullahu khairah kepada yang berbahagia Tan Sri, imam-imam, Ustaz Ihsan dan semua ketangan Masjid Negara kerana menganjurkan majlis pengajian kitab turas di dalam kita mendekatkan diri kita dengan peninggalan buku-buku ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang terdahulu. Dan alhamdulillah, dalam siri yang pertama ana telah jelaskan secara panjang tentang riwayat hidup Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala yang ditulis oleh sebahagian penulis. Beliau ini lahir pada tahun 1148 Hijriah dan dia meninggal di Taif pada tahun 1263 di Taif dan dikebumikan dekat dengan makam sahabat yang mulia iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kita tidak ulang balik lagi apa yang telah kita bincangkan di dalam perbincangan yang lepas. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan teruskan pembacaan kita. Dan siapa yang berminat untuk membacanya bolehlah duduk dekat depan ni. Kemudian ana akan syarahkan secara ringkas saja. Kalau syarah panjang sangat lambat nak habis kitab kita ni. Lebih baik kita habis kitab cepat daripada bertahun-tahun pun tak habis lagi dia. Macam mana nak betul solat ni? Musalli belum khatam. Nah, itu masalah kita. Jadi kita khatam dulu sekali round. Kemudian nak detail lagi mungkin kita masuk round yang kedua baru kita syarah secara lebih panjang insya-Allah. Jadi kita mula daripada bismillah balik. Dipersilakan Ustaz Salahuddin Abu Ammar untuk bacanya. Bismillah daripada awal. قال المصنف رحمه الله رحمة الواسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian disertai dengan nama Allah yang amat murah bagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi ja'ala salat tariqatan muttaqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang yakni sembahyang lima waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Wa ja'ala fiha qurrata a'yuni sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati pengunduh segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama.
وجعل فيها جنة عاجلة للمحبين ومعن أسرار العاشقين dan menjadikan padamu dapat lazat manis khidmat silahnya yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin dan tempat gandian segala rahsia daripada bagi kajandi Allah bagi orang yang asyikin yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas pengguru kita Nabi Muhammad pesuruh Tuhan sekalian alam dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikratihi tahirin salatan wa salaman daimain ila yawmiddin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Jadi Syekh Daud rahimahullah ta'ala mulakan kitabnya Munyatul Musalli. Munyatul Musalli dengan makna cita-cita ataupun harapan orang salat. Jadi orang salat ni dia nak apa? Itu soalan dia. Tentulah bila kita salat, yang kita nak sekalinya Allah kabulkan apa yang kita lakukan itu. Maka dimula kitab ni dengan Bara'atul Istihlal menceritakan kepada kita tentang apakah kedudukan salat itu di dalam agama Islam ini sendiri. Sebagaimana telah disebut dalam mukaddimah ini dan telah pun kita ceritakan di dalam penjelasan yang awal dulu sehingga sampai kepada wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin amma ba'd wa ba'd. Jadi biasanya tulisan-tulisan di dalam mana-mana kitab dimula dengan alhamdulillah, kemudian diakhiri dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tamat mukaddimah dia tu, dia akan berhenti dengan wa ba'du ataupun amma ba'du. Amma ba'du ni macam satu noktah baru nak masuk kepada tajuk yang kita nak kata. Yang depan tu dia kira mukaddimah sebagai permulaan mengambil berkat dalam kehidupan kita ni. Kita mula dengan bismillah, mula dengan alhamdulillah, mula dengan selawat. Ini berbeza dengan penulisan moden hari ini. Penulisan moden hari ini dia mula dengan abstrak, sinopsis. Dia tak ada lagi bismillah, tak ada lagi selawat memuji Allah Ta'ala. Maka kita sebagai penulis Muslim, sebagai seorang Muslim dalam apa benda pun, nak tulis surat ke, nak apa ke, sepatutnya kita bismillah. Kecuali mungkinlah dalam dunia globalisasi hari ini, apabila kita nak tulis SMS, mungkinlah tidak sesuai. Kerana nama dia pun SMS, nama dia pesanan ringkas. Jadi kalau nak mula pula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, satu page itu sudah khatam, sudah tamat dengan selawat je. Jadi di situ kita selawat je, kita kata juga dengan mulut kita. Kita kata alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, jadi kita tulis. Jadi dia ada dua cara kita selawat ni, sama ada dengan tulis, selawat dengan tangan yang kita tulis, ataupun kita selawat je dengan mulut kita, dengan lisan. Itu cara. Wa ba'du fa'lamu iqra. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqna Allah wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'adana min syarri anfusina. Dan ada pun kemudian dari itu, maka ketahui oleh kamu hai segala orang yang muslimin telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kamu dan kamu cerdik dan dilindungkan daripada kejahatan diri kita. Inna salata imaduddin wa ajaddu mabaril islam khams ba'da syahadatain. Bahwasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara.
Kemudian daripada mengucap daripada dua kali syahadah. Wa mahalluha min ad-din mahallu ar-ra's min al-jasad. Fa kama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fa kadhalika la din liman la salata lahu, kadha warada fi al-akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh, maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian terdatang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok kitab kita, fa'lamu ya ma'asyiral muslimin. Dan adapun kamu dan daripada itu, maka ketahuilah oleh kamu wahai sekalian orang muslimin. Kita yang belajar bahasa Malaysia ni kena mura'ah lah. Mura'ah ni kena berlapang dada lah dengan bahasa yang ditulis di zaman dia ni, taman 100 tahun dulu. Kerana biasanya kita kata semua orang, dia kata segala orang, dia beza di situ penggunaan tu. Kalau kamu hai semua orang muslimin yang telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa dia. Allah Taala beri faham kepada kami dan kepada kamu. Orang yang nak belajar ni, yang penting sekali dalam kita belajar iaitu lah kepahaman. Kalau kita belajar boleh hangguk, boleh dengar saja. Kemudian boleh balik gitu, tidak ada arti. Boleh pahala belajar, pahala belajar tu dapat, tapi pahala memahami itu yang paling tinggi. Kerana itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Ini hadis yang besar yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan, diberinya kefahaman dalam agama. Tengok. Waffaqana Allah wa iyyakum. Allah Taala beri taufik kepada kita supaya dapat kefahaman. Kalau kita dapat belajar, itu satu kelebihan, tak nafi. Kerana belajar ini pun dapat pahala. Kan Nabi kita sebut kelebihan orang belajar ilmu agama, kelebihan duduk dalam majlis ilmu seperti yang kita duduk ni, berapa banyak kita sudah dengar kelebihan-kelebihan ilmunya. Tapi yang besar daripada itu, kesan daripada kelebihan itu yang kita nak, iaitulah al-fahmu, kefahaman. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yufaqihu fid-din. Allah Taala siapa-siapa yang Tuhan nak beri kebaikan, diberinya kefahaman dalam agama. Kalau dia kata diberinya belajar agama kemudian dapat CJ saja, hari ini alhamdulillah kita tengok anak-anak kita yang belajar pengajian Islam, Islamic study, begitu banyak, begitu ramai yang keluar setahun-setahun dia punya graduan daripada mana-mana pusat-pusat pengajian yang rasmi, tak rasmi, ramai. Tapi berapa ramai yang kita boleh jadikan mereka ini qudwah, yang boleh dijadikan contoh, yang boleh memenuhi masjid-masjid, surau-surau, dewan-dewan majlis ilmu, yang boleh membantu umat memberi kepahaman. Itu itu menunjukkan bahawa sangat berbeza di antara mendapat ilmu dengan bersijil yang ada hari ini dengan mendapat kepahaman yang Allah Taala beri. Kerana bila orang itu faham sungguh, faqih dalam agama, mereka akan beramal dengan apa yang dia ada. Jadi tujuan kita belajar yang nak itulah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menegaskan satu kaedah yang cukup cantik. Imam Ghazali kata, di antara tanda-tanda ilmu yang itu bermanfaat, setiap kita belajar mendekatkan kita kepada Allah, menambahkan keimanan kita, menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Kalau lagi banyak kita belajar, lagi kuat kita duduk berdebat dengan orang, ya, sudah debat akhirnya tak amalkan apa yang kita belajar itu, itu tidak menunjukkan bahawa ia satu ilmu yang bermanfaat. Ia mendapat satu ilmu yang mendapat kedudukan, tapi manfaat ilmu itu iaitulah untuk diamalkan. Maka kerana syekh kita doa di sini, Allah telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menilhamkan kamu sehingga kamu cerdik. Allahu akbar. Allah Taala beri satu ilham, satu kepahaman kepada kita biar kita jadi cerdik. Apa makna kita jadi cerdik? Rusydana. Rusy hatta balagha ashuddahu wa balagha arba'in. Dalam Quran sebut,
balagh ashuddahu, sampai kepada umur matang, umur cerdik. Apa makna orang cerdik? Orang cerdik dalam istilah hari ini, mestilah kita duk fikir orang cerdik ni orang intelek, orang yang hebat-hebat. Orang cerdik, orang yang boleh membezakan halal dan haram, orang yang boleh membezakan baik dengan buruk, boleh membezakan di antara sunnah yang Nabi SAW ajar dengan perkara-perkara lainnya yang tidak bersangkut paut dengan apa yang Nabi ajar. Inilah dia panggil orang yang cerdik dan dilindungkan daripada kejahatan diri kita. Innas salata imaduddin, innas salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Dan bahawasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama, tiang agama Islam, dan yang terlebih besar kejadian kedudukan, kejadian itu maksudnya kedudukan rukun Islam yang sangat besar, yang lima perkara, kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Jadi dalam turutan rukun Islam, kita tengok susunan dia, bunyal Islamu ala khamsin, kan dalam hadis Nabi sebut tu, Islam itu dibina di atas lima rukun. Yang pertama syahadah tu Allah ilaha illallah, mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa? Sebab tak mungkin orang tu jadi Islam tanpa dia mengucap. Nak mengucap dua kalimah syahadah mesti melalui proses tiga. Itu kita kena ingat. Aku nak jadi seorang Muslim, baik, bagaimana cara? Pergi terus daftar dekat majlis agama, tak jadi lagi. Maka yang kita nak, iaitulah tiga perkara kita kena lakukan. Yang pertama, an-nutqu, berkata dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu. Yang kedua, tasdik dengan hati. Hati kita membenarkan apa yang telah dikata oleh lidah. Itu dua. Oleh kerana hati ni satu benda yang tak nampak dekat dalam. Kita boleh kata aku dah beriman, mana bukti? Jadi sama juga dengan suami kata kepada isteri dia, pagi-pagi bangun-bangun tidur, Allah, saya sayang kat awak. Hari-hari duk cerita sayang. Tapi lepas balik, lepas subuh balik senyap je. Dia kata, kenapa bang? Tak apalah, awak minum seorang air, saya dah roti canai lagi tadi. Apalah ni, gula kambing lagi. Tak pernah kau bungkus balik sama awak isteri. Kalau hari-hari macam ni, isteri dia kata, betul kau orang tua ni duk sayang-sayang kat aku ni. Ya, setiap kali majlis tak bawa balik, apa hadiah pun tak ada. Mana ada bukti sayang? Ini tak ada bukti. Bukti mulut dia cakap. Jadi kita hari ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala letak bukti yang pertama. Mu kata dah dengan lidah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tayyib. Kamu sudah kata, sudah mengakui bahawa kita telah mentasdikkan, telah mengakui kebenaran apa yang kita kata dengan hati. Sudah kata, alhamdulillah. Mana bukti? Mana bukti? Maka Allah Ta'ala letak kepada kita as-salah. Salat itu rukun Islam yang kedua. Kenapa? Ini soalan kenapa ni cantik, tuan-tuan. Sebab kalau nak tunggu puasa, Allahu Akbar, kebetulan dia mengaku Islam tu bulan Muharram, berapa bulan lagi nak puasa? 8 bulan lagi ada. Berapa lama lagi kita nak confirm di Islam? 8 bulan baru boleh confirm. Itu tak kira haji. Kalau kira haji pula, sudah daftar tahun ni, tabung haji kata tahun 2040. Jadi 30 tahun lagi nak tunggu, nak confirm Islam dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan, meletakkan rukun Islam yang kedua ba'da syahadataini, selepas dua kalimah syahadah, salat. Sebab salat ini bersifat harian. Karena itulah salat, dia mengikut pergerakan matahari. Bukan sembah matahari ni, ikut pergerakan matahari. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghazaqil lail. Jadi mendiri salat tu tengok terbit matahari, fajar, bermula dengan terbit fajar, cerah tanah, dah salat subuh berlaku. Matahari duduk tengah-tengah langit, dipanggil fi kabidi sama, stop, tak boleh salat sekejap dalam 10 minit. Itu dipanggil waktu larangan. Gelincir matahari, istilah dalam bahasa lama dipanggil zawalus syamsi, gelincir matahari. Dah ada salat yang kedua. Jadi begitulah pergerakan. Jadi dia nak tunjuk kepada kita manakah tanda mu seorang beriman. Tanda beriman duduk di mana? Duduk di al-amalu bil jawarih, amal dengan anggota.
Tanda kamu beriman, amal yang kamu buat dengan anggota kamu bermula yang paling besar sekali dalam hidup ini, iaitulah salat. Kemudian diikuti dengan yang lain-lain, amal-amal yang lain. Kerana itulah salat ini duduk daripada rukun Islam yang kedua ba'da syahadataini. Rukun Islam yang lima perkara, kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Wa mahalluha minad din, mahallu ra'si minal jasadi. Fakama annahu la hayata liman la ra'salah, fakadhalika la dina liman la salata lahu, kadhalika warada fil akhbar. Dan tempatnya, yakni kedudukan salat itu daripada agama. Dalam agama Islam ini apa kedudukan dia? Seperti tempat kepala daripada tubuh. Kepala kita dengan tubuh kita. Maka seperti bahawasnya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Jadi kita hari ini, kita tengok ramai orang yang yang cacat. Tak ada tangan, tak ada kaki. Hidup tak hidup dia? Hidup. Tapi ada ke orang tak ada kepala hidup? Mana ni ni? Dia kata dia cakap pun dengan tangan, makan dengan kaki, kepala dia tak ada. Tak mungkin orang tak ada kepala boleh hidup. Maka itu menunjukkan bahawa orang yang tak ada salat itu bukan orang Islam. Dalam hadis lain Nabi kita jelas sangat-sangatlah. Dalam kitab ini pun akan ada nanti insya-Allah, Syekh kita akan bawa dalam bab kedudukan salat dalam Islam cukup tinggi. Dan juga dalam bab salat jamaah yang akan kita sebut nanti insya-Allah. Jadi orang yang tak ada kepala tak boleh hidup, demikian juga orang yang tidak melakukan salat Islamnya tidak ada. Demikianlah telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam wa amuduhu salah wa zirwatu sanamihi al-jihad." Nabi kata asas agama Islam ialah salat. Asas agama salat lepas pada 25 syahadah. Asas agama ialah Islam, Rasul amri al-Islam. Tiangnya ialah salat, wa amuduhu salah, tiangnya salat. Dan tempat yang paling atas dalam Islam itu al-jihad fi sabilillah. Hari ini jihad bila sebut tak boleh. Kerana itulah satu masalah hari ini, krisis kedudukan umat Islam hari ini, di antara ditekan oleh orang kafir dengan mempertahankan diri. Kita nak mempertahankan diri, kena sebut jihad. Bila sebut jihad, orang-orang bukan Islam marah. Bila orang Islam marah, kita orang Islam tunduk kepala. Itu jadi masalah. Hadis Rasul Amri itu telah diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nombor dia 2616. Iqra ja'alana Allah. Maka menjadikan kami Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang lima waktu, dan orang yang mukim bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi yang meninggalkan mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang, mencintai ia, hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya. Demikianlah selama-lamanya. Maka dengan demikian itulah menurut Allah subhanahu, menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitab-Nya, dan dengan dia memberikan sifat mereka itu. Maka firman, peliharakan oleh kamu, hai orang-orang mukmin, hai orang yang mukmin, atas sembahyang yang lima waktu, dan memeliharakan sembahyang usta
dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan faat, maka dihendak dengan salawat itu, yaitu sembahyang fardu yang lima waktu, yaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada. Luaskan akan seorang daripada orang Islam, meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan. Daripada segala kelakuannya, Islam pada ia berakal. Dan jikalau sampailah lemahnya barangan sampai, dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun, tiada diuzurkan meninggalkan dia dan dikehendak dengan salat al-wusta, iaitu sembahyang asar. Baik, insyaAllah. Jadi dia doa lagi kepada kita, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizin ala salah al-muqimin laha. Maka menjadikan kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kamu. Jadi uslub dia banyak mendoakan, ja'alanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala jadikan kami dan kamu. Sama dengan penceramah kita yang zaman sekarang ni pun sebut muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu doa nama dia tu. Dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang lima waktu dan orang yang muqim bagi sembahyang. Apa makna muqim? Ya'ni mendirikan dan memeliharakan dia. Jadi kita lihat lapak di sini ada perbezaan. Orang yang melakukan sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang, ada perbezaan. Muqim, apa makna muqim? Ini termasuk dalam doa Nabi Allah Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Yang kita selalu sebut doa ini supaya kita jadikan bacaan kita siang dan malam. Apa yang kita baca? Doa Nabi Allah Ibrahim AS ni, Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang mendirikan salat dan zuriat aku. Baca tak baca kita? Alhamdulillah, yang dah baca dah. Yang belum baca lagi kena baca. Tulis, kalau tak ingat tu, ambil dalam Quran tu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Jadikan aku dan zuriat aku. Kita dalam bab salat ni jangan duk kira kita ya nak salatnya. Kita kena kira zuriat kita termasuk di kalangan orang yang salat. Kerana hari ni mak ayah alhamdulillah sebahagiannya banyak dah baik-baik. Tapi anak-anak belum tentu lagi mereka dapat mengikut jejak langkah. Maka disebut di sini, jadikan aku, jadikan kami orang yang mendirikan salat, memelihara kesembahyang lima waktu dan muqim. Muqim maknanya yang mendirikan sembahyang dengan sempurna. Jadi alhamdulillah, di antara kita nak mendirikan dengan sempurna, inilah yang kita belajar ini sebagaimana telah kita kemukakan dalam kitab ini. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang khusyuk padanya. Padanya apa? Nya salat. Yakni tetap hatinya dengan anggotanya di dalam sembahyang. Allah Ta'ala tetapkan anggota kita dalam salat, lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yang tiap-tiap kali sudah sembahyang mencita-cita, yakni bercita-cita. Mencita-cita dengan makna bercita-cita ia hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya, demikianlah selama-lamanya. Jadi di sini kita ingat hadis. Ingat tak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut tentang 7 golongan orang yang duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan. Salah satu daripadanya, warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Macam mana kita nak ikat hati dengan masjid? Ada cadangan kat sini. Macam mana nak jadikan hati kita terikat masjid? Ada orang kata kena jadi AJK masjid. Sebab memang tergantung sungguh di masjid. Gantung apa? Gantung gambar dia. AJK masjid kan gambar dia ada kat masjid tu. Dia kata ni memang kena masuk, tak nak mengundi lepas ni kena masuk pilihan raya AJK masjid lah. Tak. Itu orang yang nak berkhidmat untuk masjid. Cantik lah. Masing-masing dia panggil fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat kebajikan nak jaga masjid. Comel. Bukan tak camik, bukan tak cantik. Tetapi maksud di sini hati bergantung dengan masjid. Bila keluar
nak balik semula ke masjid. Ha, kita nak letak di situ. Bila keluar, nak balik semula ke masjid. Mana aku keluar ni, Zuhur, Asar nanti nak datang lagi. Itu menunjukkan bahawa hati kita bergantung dengan masjid. Jadi kalau keluar dah tu, Allah berasa tak nak pergi dah. Macam doa Nabi Allah Ibrahim AS. Ibrahim kata apa? Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ingat tak ingat? Jemaah haji kita yang ramah baru balik ni, saya nak panaskan balik. Orang yang tak pergi haji lagi, biar terus daftar lah. Kan Nabi Ibrahim waktu tinggal anak dia dekat dengan Kaabah, Ibrahim doa, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia ini rindu kepada mereka, pada tanah haram. Kita ni rindu tak rindu? Bila balik je, Allah, kalau nak kira lah, balik-balik haji tengok account banyak juga, lebih dah. Dah lah yang bayar pakej tu satu, yang bayar kat Poh Malaysia berapa banyak? Silap-silap yang Poh Malaysia tu lebih tinggi daripada harga pakej yang kita bayar. Nah, beli hari-hari ni, satu lah orang Mekah ni, dia tambah satu lagi, orang duk tawah Kaabah, kita tawah kedah banyak. Nak kata apa? Jadi beli banyak. Tapi nak menunjukkan, tidak ada orang yang balik kata aku tak nak pergi dah. Lah. Sebab doa Nabi Ibrahim, jadikan hati manusia terikat ni dia. Hari ni kita nak jadikan hati kita qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nak jadikan hati kita ni terikat dengan masjid. Macam mana kita nak buat? Sebab itulah AJK masjid pun bermacam-macam cara dia orang fikir. Buat majlis tu, buat apa ni, forum lah, buat kuliah lah, ceramah, majlis-majlis makan, macam-macam. Nak suruh orang ni terikat ke masjid. Asalnya terikat nak pergi salat, tapi biar terikat juga dengan benda-benda lain. Musim cuti sekolah hari ni pula, alhamdulillah kita tengok berbagai-bagai apa ni, iklan di masjid, camp tu, camp ni untuk anak-anak. Jadi sebenarnya bila hantar anak, ibu dengan ayah dia pergi juga. Jadi nak suruh bergantung hati tu dengan masjid. Jadi Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan kita ni termasuk di kalangan orang yang terikat dengan salat. Lepas salat nak salat yang kedua, lepas keluar masjid nak keluar yang kedua. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang duduk, boleh masuk calon duduk di bawah bayangan arasy pada hari kiamat, insyaAllah. Dan yang dengan demikian itulah menyuruh, memerintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan semua hambanya yang mukmin di dalam kitabnya. Allah perintah dalam kitab banyak sekali, terdapat ayat-ayat yang menyuruh tentang salat. Kalau tuan-tuan suka baca buku, beli satu kitab nama dia An-Nadratun Na'im. An-Nadratun Na'im. Saya tak tahulah kitab ni besar, 11 jilid ke 12 jilid. An-Nadratun Na'im ni sudah diterjemah ke tidak ke bahasa Indonesia? Indonesia ni diterjemah semua. Habis benda dia terjemah. Jadi dalam kitab Nadratun Na'im ni cantik. Bila bincang tentang salat, dia akan kemukakan di situ berapa ayat tentang salat, berapa hadis yang ada, berapa asar di kalangan sahabat, dikumpul setempat. Jadi mudah kita nak buat kerja, kita nak baca tu mudah. Kitab Nadratun Na'im. Maka demikian itulah menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dalam kitabnya, dan dengan dia memperikan. Memperikan dengan makna menjelaskan. Memperikan dengan makna menjelaskan, menggambarkan sifat mereka itu. Menggambarkan sifat mereka itu, siapa mereka itu. Saya dah sebut dah dalam mukaddimah dulu, kita kena ingat di dalam buku kitab lama, kitab-kitab seperti ini, turas dipanggil ataupun klasik begini, dia banyak guna dhamir. Mereka itu, dia tak ulang balik siapa. Kadang-kadang nya dia tu, dia balik jauh pergi ke belakang. Jadi mereka itu tu sifat-sifat orang yang mendirikan salat. Banyak sekali sifat orang yang mendirikan salat, bagaimana kedudukan mereka. Maka firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Permainan yang bermaksud, peliharalah oleh kamu akan, wahai orang mukmin, atas salat. Orang mukmin kena pelihara salat atas sembahyang lima waktu, dan memeliharakan sembahyang wusta. Tengok sembahyang wusta itu salat apa, kita tengok dalam huraiannya di bawah nanti. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan kamu akan taat. Jadi kita kena kerja taat. Tanda dalam kitab surah, ayat Al-Quran ini daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238.
maka dikendaki dengan salawat itu, hafizu ala salawati, jagalah kamu akan sembahyang lima waktu, iaitulah sembahyang fardu yang lima waktu. Ini maksud dalam ayat ni, sembahyang fardu lima waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh. Ha, jadi lima waktu ni salat fardu yang tidak ada lagi fardu lain daripada dia. Cuma solat yang digalakkan supaya kita lakukan ada. Jadi berbeza dengan mazhab lain. Ada setengah mazhab, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata ada solat tak fardu tapi wajib. Ha, contohnya orang mazhab Hanafi, bagi dia, dia kena solat witir, wajib. Kala tu kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita mari daripada negara-negara yang bermazhab Hanafi, contohnya orang India. Kan kita tengok di sini pun ada, kalau di Mekah tu nampak sangat lepas sembahyang Isya dia mesti bangun solat cepat-cepat. Dia punya ekspres tak kira lah, tapi dia mesti laksanakan kerana dia termasuk dalam wajib, benda wajib yang kena buat. Jadi kalau kita ni nampaknya kena wajib juga baru rajin tak, kalau tak wajib ni nak buat juga, kenapa tak witir lagi tu? Kah witir kan akhir malam, ha. Bila akhir malam pun Allahu Akbar, esok nak kerja bangun awal kan mengantuk pula. Jadi akhirnya cerita kita dalam ibadat ni, teringatlah kita kepada cerita lembu. Lembu apa? Lembu Bani Israel. Kau tak ingat ada cerita lembu? Ha, cerita ni kena ingat, barulah sedap dia punya cerita. Kan Bani Israel cerita lembu ni banyak kali ni, cerita ni akan berulang sentiasa. Kaitan dia, saya cerita sekali boleh ingatlah. Waktu berlaku pembunuhan di zaman Nabi Musa AS, jadi orang pakcik ni kaya, dia pera seorang budak ni. Jadi anak ni kata lambatlah orang tua dimati, kita nak tukar kereta lah, nak tukar ni, tak dapat duit. Dia bunuh pakcik dia. Bila dia bunuh, dia pergi letak di tempat lain. Dia pergi mengadu ke Nabi Musa. Nabi Musa, mu ni Nabi, takkan tak boleh bagi tahu siapa bunuh pakcik ni. Nabi Musa kata, mu ni dia paksa aku pula. Kalau mu diam-diam ke selesai masalah. Ha, ini tengok. Itu kadang-kadang orang yang cepat-cepat sangat bertindak, tunduk dia baik ni, belum pasti dia terbetul. Kadang-kadang dia nak mengena ke orang lain. Nabi Musa kata, izbahu baqarah, pergi sembelih, balik sembelih lembu. Dia balik rumah suruh sembelih lembu, orang kampung dia marah, mu tak tanya Musa, lembu jantan ke betina? Ha, balik belarak buat jumpa orang Musa, balik pula tak tanya warna apa lembu. Ha, cerita lembu banyak-banyak ke orang marah pula ni. Jadi akhirnya dalam Quran sebut kadu ayazbah, mana hampir-hampir mereka tak boleh nak sembelih pasal banyak sangat bertanya. Jadi kita sama jugalah. Jadi banyak sangat tanya, jadi jangan duk cerita banyak dah. Sembahyang lima waktu ni, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sama juga. Duk tangguh-tangguh akhirnya jadi lembu Bani Israel. Sama dengan puasa juga. Bila puasa hari Arafah, dia kelang kabut. Pergi tanya ustaz ni. Hai, ustaz ni kata kita kena puasa hari Arafah, ikut sini lah. Kan Malaysia, kita duduk Malaysia, kena 9 Zulhijjah. Dia pun ready nak puasa. Eh, pergi tanya besok pula, ustaz lain kata tak boleh, kena puasa hari Arafah. Mana ada kat Malaysia, kena ada kat Mekah. Dia terlepas dah, miss Arafah tahun ni pula. Akhirnya tak puasa juga dia. Ha, ini cerita Bani Israel ni, memang cerita yang menarik, yang kena pada kita akhirat. Banyak benda yang terkena pada kita. Baiklah. Maka yang demikian itulah, yang demikian ialah sembahyang yang tiada diluluskan. Apa mana tak lulus? Tidak dibenarkan. Tidak diluluskan. Akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya. Tak boleh orang Islam tidak diluluskan. Maknanya tidak dibenarkan seorang Islam itu meninggalkan salat. Sama sekali, abadan tidak ada hak kita nak tinggalkan salat. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, dalam keadaan apa sekalipun, tak boleh tinggal salat. Selama ada ia seorang yang berakal, selagi akal dia ada. Tapi kalau akal dia sudah tidak berfungsi, koma, apa dia nyanyu, apa lagi, akal sudah tidak ada, pada waktu itu gugurlah kewajipan salat bagi dia, selesai di situlah. Tengok bahasa dia yang agak klasik ni, cara dia ni. Dan jikalau sampainya lemahnya barang yang sampai, apa dia kata ni, sampailah lemahnya barang yang sampai dan sakitnya kepada sehingga-hingga sampainya sekalipun.
Boleh faham ke bahasa dia? Boleh nampak dah bila kita baca macam tu. Maknanya keadaan apa sekalipun, terdesak, jam ke, apa benda ke, tak mungkin kita tinggal. Sakit setara mana pun, selagi kita masih lagi otak tu masih berfungsi, tidak koma, tidak pengsan, maka dia masih lagi wajib kena melakukan salat. Tiada diuzurkan meninggalkan dia. Jadi hari ni bila kita diajar kepada jemaah kita ni supaya salat hormat waktu, kita tengok berlaku sedikit kepincangan. Banyak berlaku pincang. Tengok jemaah haji sendiri pun balik-balik haji duk salat hormat waktu atau tak apa tu bang. Salat hormat waktu. Bila tanya dia, apa salat hormat waktu ni? Kita kan nak turun KLIA tak lama lagi, boleh salat jamak takhir nanti. Dia kata, tak boleh ustaz sebab saya nak balik cepat rumah. Contohnya, saya pernah tanya. Berlaku cerita tu. Jadi itu menunjukkan kadang-kadang pelaksanaan satu fiqh yang baru diajar kepada masyarakat perlu didetailkan, perlu ditelitikan. Kalau tidak, jemaah tidak faham masalah yang disebut itu. Dan dikendaki dengan salatul wusta, iaitulah sembahyang asar. Jadi kenapa disebut di sini salatul wusta, sembahyang asar itu? Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa dalam kitab Al-Majmu', yang sahihnya, pandangan yang sahih daripada salatul wusta ialah dua pendapat. Salatul wusta ada dua pendapat. Satu dia kata salat asar, dan satu lagi salat subuh. Sebab apa dia wusta ni? Salat tengah. Wusta dengan mana salat tengah? Subuh tengah di antara malam dengan siang. Asar tengah di antara tengah hari dengan malam. Jadi duduk di tengah. Jadi macam mana kita nak kuatkan? Bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih ialah salat asar. Ini pandangan yang Nawawi kata, hadis yang sahih menunjukkan bahawa salatul wusta itu salat asar. Inilah pendapat yang terpilih. Mana dalil? Dengar dalil. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lama kana yaumul ahzab. Cerita. Maksudnya pada hari peperangan Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempat nak salat asar. Sebab waktu itu belum tengah perang. Belum lagi turun ayat Quran yang membenarkan salat khauf. Salat khauf kita akan sebut nanti bila sampai tempat dia. Maka Nabi di perang-perang sehingga jatuh matahari, sehingga gelap. Nabi kata apa? Syaghaluna 'anil salati al-wusta salatil asri. Nabi kata orang kafir telah mengganggu kami daripada melakukan salat wusta, iaitu salat asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Allah akan penuhkan dalam rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api neraka. Nabi kita marah ni sampai dia doa Allah Taala penuhkan api neraka dalam rumah dan kubur puak-puak kafir ni yang telah mengganggu dia daripada salat. Jadi kita ni pernah tak kita sumpah orang dengan sebab diganggu kita daripada salat? Ke kita sumpah orang sebab jam tengah jalan tak sempat masuk pejabat? Hak mana satu kita sumpah? Sumpah banyak hak tu lah sumpah tak. Hak yang kedua tadi, alah celaka sungguh aku ni, pan cekak merah dah hari ni, dia tu lah punya kacau, break tengah jalan, marah kan. Tapi kita tak sumpah orang yang mengganggu kita sehingga tak sempat nak salat. Ini menunjukkan bahawa mana lebih besar dalam kehidupan kita ni, dunia ke yang akhiratnya. Jadi kita nak suruh kita nampak di situ di mana kedudukan kita yang sebenar. Jadi kata di Imam Nawawi sebut sini dalam riwayat hadis ini, dia kata apa? Allah akan maka baginda menunaikan salat asar tadi di antara maghrib dengan isya. Dia telah terlepas waktu dah. Jadi takhirun nabi kita melewatkan salat asar ini sebelum turunnya ayat al-khauf. Dan adalah sebab diturunkan ayat itu. Maaf. Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lain. Sebab apa? Disebut salatul wusta ini, salat asar ini, sebab apa khusus? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Sebab apa disebut khusus tentang salat wusta ini? Kata ulama, kerana
besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dan mulia. Mana dalilnya? Dalilnya daripada Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asri fa ka'annama witira ahlihi wa malahu." Ha, tengok tanda hadis tu. "Man fatathu salatul asri fa ka'annama witira ahlihi wa malahu." Maksudnya sesiapa yang terlepas salat asar. Salat asar terlepas. Tak sempat. Jam tak nak berhenti. Apa benda masalah lain? Mesyuarat panjang sangat. Maka seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Orang hilang harga, harta dengan keluarga ni, berat ke tak berat? Berat dah. Benda kita, selipar kita kena curi pun, mengamuk kita dah. Tulis dalam Facebook dah, selipar pergi masjid ni, tak nak pergi masjid dia tadi. Selipar pula kena curi. Jadi masalah kita kat situ. Dan adalah sebab diturunkan ayat. Ayat mana tu? Membenarkan salat ketika ketakutan dalam peperangan. Dinamakan salat ini dengan nama salatul khauf, salat syiddatul khauf. Salat kerana takut dalam peperangan. Tengah perang kita boleh salat. Kerana memudahkan sembahyang tetapkala takut. Nah, ini Allah Taala waktu ayat yang menyenangkan kita. Bahawasanya adalah orang Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah peperangan. Dalam setengah peperangan, sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang zuhur, akan salat zuhur atas jalan adatnya. Mana Nabi kita sembahyang biasa. Sembahyang biasa ikut kiblat, sembahyang dengan rakaat, dengan rukuk, dengan sujudnya. Dan adalah orang musyrikun hampir dengan mereka. Orang kafir duk tengok. Dia orang ni sembahyang. Waktu sembahyang ada rokok tak rokok? Rokok. Ada sujud? Waktu sujud, orang kafir kata, kenapa kita tak serang waktu itu? Mati habislah dia. Jadi orang kafir musyrik hampir dengan mereka itu, melihat ia akan orang muslimin. Orang kafir duduk tengok orang Islam, salat. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, bila tengok orang Islam selesai sembahyang, berkata setengah daripada musyrikin. Sebagai orang musyrik pun bercakap, kalaulah kamu kerempok. Kerempok ni apa makna? Serang. Serang serentak itu maknanya. Kerempok dengan mana kita serang sekaligus. Atas mereka itu dalam sembahyang mereka, nasaya mengena kamu akan mereka. Kalau kamu serang sekaligus, kamu akan dapat bunuh mereka. Maka berkata setengah yang lain pula. Dengar ni dialog ni di antara orang kafir sama-sama dia ni. Kafir sama kafir. Tapi dia ada maklumat tentang salat. Ini maha dia ni. Kata yang lain pula, bahawasanya bagi mereka itu, kemudian daripada sembahyang ini, sembahyang mana sembahyang ini tu? Sembahyang zuhur. Kemudian daripada sembahyang zuhur ini, terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka dan daripada anak-anaknya. Yakni dikehendakinya oleh mereka itu ialah sembahyang asar. Jadi dia kata, orang mungkin ni orang Islam ini, mereka ni selepas sembahyang yang dia laku tadi, ada satu solat lagi yang dia lebih sayang daripada mak bapak dia, lebih sayang daripada anak-anak dia. Orang kafir boleh tafsir solat kita. Hari ni ada ke tak ada orang kafir menafsirkan solat? Ada ke tuan-tuan tak aja dengar? Saya telah forum dengan satu forum tentang solat dengan seorang pengkaji daripada Universiti Melaya, Ansi Ukok. Nama apa kita ingat? Ansi Ukok ni dia kaji tentang solat. Pernah tengok buku yang dikeluar oleh Universiti Melaya? Solat. Apa ni kelebihan solat tentang dari sudut sains. Ang ni apa kata apa? Dia forum dengan saya terkejut. Dia kata, tuan-tuan, kalau nak lakukan solat, laku dengan solat yang betul-betul. Dia kata dia punya alat yang dicipta Universiti Melaya sekarang. Dia boleh cek orang ni khusyuk atau tak khusyuk dalam solat. Oh, hebat betul. Dia kata kita boleh tengok khusyuk dalam solat dari sudut fizikal. Mana kalau orang tu tunduk, tak cukup dia punya kaki dia tak terlipat, kepala dia tak rapat, tangan dia tak duduk atas lantai, tak terbuka macam ni, dia punya gelombang dia tu tak cukup.
dan mungkin waktu tu di otak dia pun berfikir lain, dia boleh tahu dalam peratus salat dia, dia boleh kesan orang ni semayang dia tak khusyuk. Ha, tengok. Jadi dia nasihat, dia kata tuan-tuan, kalau nak salat, salat betul-betul, barulah salat ni menjadi memberi faedah kepada awak. Ha, kata bahaya ni. Jadi saya teringat cerita orang kafir ni. Orang kafir musyrik ni kata, orang Islam ini ada satu salat lagi mereka lebih sayang, lebih kasih daripada salat yang mereka buat sekarang. Salat mana? Salat zuhur ni, iaitulah salat asar nanti. Ha, jadi oleh kerana mereka duk fikir asar nanti lebih khusyuk lagi, lebih kuat lagi sahabat Nabi ini salat, tentulah mereka akan leka dengan musuh yang sedang menunggu. Bila waktu tu mereka nak serang, maka turun Jibril alaihissalam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Ha, tulis syiddatul khauf ini, iaitulah salat didirikan dalam keadaan takut. Kita tengah perang, bom tengah meletup. Jadi kalau kita nak berhenti pergi salat pada waktu itu, susahlah sikit. Macam mana nak tinggal? Nak tunggu habis perang, keluar pula waktu salat. Jadi nak salat, nak berperang. Itu maka turun kaifiat dia. Jadi kata ulama, salat ini istimewa daripada salat-salat yang lain disebabkan beberapa rukhsah, beberapa kelonggaran. Jadi salat ini telah sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat ini, salat khauf ini pada empat tempat. Nah, jadi panjanglah cerita dia. Kalau nak tengok secara ringkasnya ada, iaitulah kita tengok keadaan. Musuh duduk belah mana? Kalau musuh duduk sebelah kiblat, senang, kita bagi dua kumpulan. Satu kumpulan solat sekali dengan imam. Bila imam rokok, yang belakang jangan rokok lagi. Bila imam sujud, yang belakang tak sujud. Tunggu ya, solat tunggu. Jadi bila bangun ni, barulah yang belakang sujud. Itu kalau kalau musuh duduk di sebelah kiblat. Kalau musuh duduk sebelah ni, macam nak buat? Ha, kita kena bagi dua. Kumpulan yang pertama solat dengan imam. Tengoklah kalau dia pergi jauh musafir, maka imam akan solat satu rakaat. Kemudian dia tunggu. Dia berdiri lama baca situ. Makmum di belakang teruskan solat rakaat yang kedua. Kemudian makmum ni sudah, mari pula kumpulan yang kedua yang menunggu musuh, mari masuk saf imam. Lakukan salat satu rakaat dengan imam, imam tunggu sehingga mereka tambah satu rakaat dan dia salam sekali. Ini kena buat tunjuk, kena ada demo baru baru cantik ni. Satu buku ke? Satu buku ni yang ditulis oleh Telaga Biru tu. Ensiklopedia salat besar tu, dalam tu ada gambar-gambar dia. Saya kempen ni pun tak dapat royalti buku tu. Yang kata ustaz buat ada kepentingan juga, tak ada, tak ada. Cerita ni sebab saya tengok gambar dalam tu cantik. Nanti kalau kita buat tayangan nanti, baru dia nampak kedudukan. Jadi salat sidatul khauf cantik. Mungkin bila sampai dalam bab salat, pergerakan salat nanti, insyaAllah saya akan gunakan tayangan. Baru kita nampak macam mana tangan di mana nak letak, bagaimana cara yang yang betul kedudukan rukuk sujud, insyaAllah. Jadi kita belajar kitab lama, tapi penjelasannya cara baru. Boleh kita campur di antara al-asalah wal-mu'asarah, kata orang bahasa Arab, kata campur di antara lama dengan baru, kena campur. Jadi salatul khawf berlaku bila nak kafir tengok salat asar, tak dapat dah, dia kata. Banyak benda-benda turunnya perundangan syariat berdasarkan kepada perbuatan orang kafir. Tengok orang kafir je, kata kafir ni tak ada faedah lah. Ada faedah juga, kalau tak ada dia senanglah kita hidup dah. Sama juga dengan orang pergi haji. Orang pergi haji kan waktu nak tawaf, orang laki-laki kena buka bahu. Bahu kanan ke kiri? Ha, tak ingat dah. Kiri kanan. Bahu nak cari bahu balik ni, balik ni. Ha, sudah. Dia kata waktu buat tu ingat tak? Ha, kita kena buka bahu kanan. Sedangkan kita tawaf, Kaabah belah kiri ke belah kanan? Kaabah belah kiri ke kanan? Belah kiri. Kalau nak hormat kat Kaabah, kena buka bahu kiri. Kenapa buka bahu kanan? Nah, ini soalan kenapa ni sedap. Sebabnya waktu Nabi nak tawaf,
ketika Umratul Qadiyah tahun yang ketujuh, Nabi nak tawaf, orang kafir dah bagi visa ke Nabi 3 hari. Dia bagi dah visa. Dibenar Nabi kita masuk 3 hari visa dapat. Tengah-tengah Nabi nak siap nak tawaf, mari pula buat. Dia panggil syaitan. Kenal syaitan? Syaitan itulah kita panggil syaitan. Jadi syekh dia mari, dia kata, bodoh apa kamu ni? Muhammad berjalan 8 hari 8 malam dari Madinah, penat. Habis dia punya sampai Madinah dulu waktu hijrah, wahanatuhum humma Yasrib, mereka juga telah ditimpa penyakit demam panas yang menyebabkan tubuh antibodi sudah tidak kuat, tak kuat lagi. Jadi pada waktu itu syaitan kata, waktu dia orang nak masuk nak tawaf, kamu zam serang hendap mati habis. Sama juga dengan cerita ni, cerita salatul khawf ni turun, kapi nak serang. Cerita bau kanan tadi, kapi nak serang. Ha, coba. Ini ustaz-ustaz kita ni boleh kumpulkan berapa ibadat perundangan Islam disyariatkan berdasarkan kepada cerita-cerita jahat orang kapi pada Islam. Coba kumpulkan, kalau boleh satu risalah, kita boleh buat satu risalah master. Tak apa, saya jadi musyrih boleh. Ha, nak menulis tak sempat dah saya ni. Kalau universiti tak terima pun, kita cetak sama kita tak? Apa susah? Tak habis cerita lagi. Maka Jibril datang, ya Rasulullah, dia orang nak serang hendak, nak pukul maut sekarang ni. Nabi kata, tak apa, jangan bimbang. Buka bahu kanan. Waktu nak tawaf, buka kat sini, dan berjalan ramal, jalan rencak-rencak, lompat-lompat sikit. Ha, jadi, itu menunjukkan, bila kafir tengok, oh dia kata, no, jangan serang dia orang ni. Ini bukan manusia, ini jin punya orang ni. Spesies jin, dia kata. Mana boleh berjalan 8 hari 8 malam, berjalan melompat macam ni, kuat. Lah, jangan serang. Jadi orang kafir tak jadi serang. Pasal itulah saya istilahkan, buka bahu kanan ini, tujuannya nak tunjuk ek. Dia kata ada juga tunjuk ek dekat tawah. Ada. Nak tunjuk kat siapa? Mana ada kuris sudah tidak ada. Kafir, kuris tidak ada. Tapi, syekh dia ada tak? Syekh yang mengajar kuris tadi ada tak ada? Ada. Kita nak tunjuk kepada syekh itulah. Kata aku, walau macam mana pun, jangan jahat yang kamu nak buat dulu. Kita orang buat jahat dengan kita, kita maafkan. Tapi kita kena ingat, berhati-hati bahawa mereka akan terus membuat perancangan jahat. Syaitan sudah bersumpah, la'uwan wa bi'izzi fa bi'izzi la'uwanakum ajma'in, dengan demi kemuliaan kau ya Allah, aku akan pesongkan mereka seluruhnya. Itu sumpah syaitan. Sumpah syaitan ni bukan sumpah kita. Sumpah kita ni sumpah main-main, ya dah. Masa nak sumpah. Ha, itu cerita dia. Ini cerita Syiddatul Khauf nanti. Ha, jadi ingatlah di akhir perbincangan nanti, ada jemaah kita minta supaya kita cerita sikit macam mana nak salat gerhana yang dijangka berlaku, kan gerhana ni. Ha, jadi kita belajar hari ni, belajar, dan lepas belajar apa nak buat? Kena praktis lah. Kalau belajar saja malam ni duduk tidur kat rumah, tak pergi juga masjid. Dia kata nak tidur macam mana? Masjid negara tulis pukul 7 hingga pukul 10. Mana larat aku nak salat? Imam pun tak larat sahkan kita tak? Takkan. Kita cerita di akhir nanti insyaAllah. Baiklah, ikhra. Maka cakap, maka tilik oleh kamu betapa kelebihan sembahyang asar, dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin akan kelebihannya. Ha, jadi kita faham di sini, orang kafir pun tahu kelebihan salat, salat asar. Zaman kita hari ni, orang bukan Islam yang mengkaji salat, dia tahu tak tahu tentang kelebihan salat? Dia tahu. Jadi macam mana orang Islam tidak tahu kelebihan salat? Cuma saya minta dengan kawan-kawan kita yang buat kajian terapi salat ni, jangan terlalu besarkan sangat. Oh, kalau solat tahajud berapa rakaat satu malam, maintain selama sebulan, akan balik semula awet muda. Jadi masalah pula sikit lagi timbul pula. Akhir sekali imam membuat majlis sembahyang tahajud sebulan untuk mengembalikan awet muda, penuh orang tua mari masjid dah. Jadi bertukar pula lah, daripada salat kepada Allah jadi salat kerana nak jadi orang muda pula. Allah, kadang-kadang istilah tu perlu dibetulkan. Lari istilah, lari dia punya makna. Kenapa solat tahajud ni? Eh, jangan. Ini kuat punya dah. Jadi ada solat kuat, jadi tongkat ahli tak laku lagi lagi. Pakai benar dengan semaya tahajud dah. Baik, padah.
dan lagi firman Allah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu hai saudara mukminin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Maka mengenai inabah, makna inabah, kembali kamu kepada Allah dan takwamu itu takut akan Allah, dan erti iqamatus salat yaitu mendatang dengan Dia atas wajah yang disuruh Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, hingga akhir ayat firman-Nya, walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun. Hanya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun, yaitu orang yang mukminun, yaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya tatkala sembahyang hingga akhirnya firman-Nya, dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memeliharakan Dia. Dan lagi firman-Nya, illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu yang berkekalan memeliharakan Dia. Maka istisna yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tatkala mengenakan mereka itu kejahatan, dan apabila mengenal mereka itu kebajikan ditegakkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Maka seperti bahawasa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada yang penuh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan mereka itu kejahatan, dan tiada memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan atas keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dan firman Allah Ta'ala lagi tentang salat, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Ini tanda surah Ar-Rum ayat 31. Surah Ar-Rum ayat 31. Kembali kamu hai sekalian orang mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang. Jadi, dan jangan ada kamu daripada orang-orang musyrikin. Munibina, maka makna inabah. Makna inabah itu maksudnya apa? Kembali kamu kepada Allah. Kita diminta supaya kembali kepada Allah. Dan taqu wattaqu, taqwa itu apa makna? Iaitulah takut akan Allah. Wa aqimus salah, dan arti iqamatus salah iaitu mendatang dengan Dia, melakukannya. Itu makna mendatangkan Dia atas wajah dengan cara, atas wajah dengan cara yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sifat-sifat orang mendirikan salat dengan cara yang diperintahkan pada kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, hingga akhir firman-Nya, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Boleh tengok dalam mushaf nanti, panjang ayat itu, bahawasanya telah dapat kemenangan semua orang yang mukmin. Orang mukmin orang dapat kemenangan. Siapa orang mukmin yang dapat kemenangan itu? Iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk. Ini syarat. Syarat nak dapat kemenangan itu orang yang khusyuk, yakni yang tetap anggotanya tatkala sembahyang. Jadi kita tengok nanti bagaimana larangan-larangan daripada bergerak yang menyebabkan, kata ulama, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kalau hati orang ni salat ni khusyuk, anggota dia pun khusyuk juga. Tapi kalau tengah duduk salat tengok jam, sikit-sikit bawa tengok telefon SMS kat mana, tu tak tahulah tu. Nak macam mana nak khusyuk lagi tu.
hingga akhir permainnya, dan segala dan semua orang yang adalah atas sembahyang mereka itu memelihara akan dia. Jadi naknya orang yang yuhafizuna ala salah, yang menjaga kesalat dia. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Dan lagi firman Allah Ta'ala, illal musallin alladhinahum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij, Surah Al-Ma'arij ayat 22 dan 23. Melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu yang berkekalan memelihara akan dia. Jadi naknya illal musallin, maka diistisna. Istisna itu dengan makna illa. Tengok dalam bahasa Arab dia panggil istisna. Istisna itu pengecualian. Dia sebutnya sifat-sifat orang ni illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Siapa dia? Dia kecuali ni daripada mana? Tengok ada di bawah, nanti kita tengok. Maka diistisna, dikecualikan, dikeluarkan mereka itu daripada bagai. Bagai, kena letak bagai atas. Kalau kata bagi, bagai itu daripada jenis manusia. Jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah, mudah gelisah, resah orang panggil, keluh kesah. Tatkala mengenakan mereka itu kejahatan, apabila ditimpa ke atas mereka kesusahan. Itu maksudnya mengena kejahatan. Kena jahat lah, kena susah. Apa jadi? Kita keluh kesah. Kita akan resah, tak lena tidur dan macam-macam. Dan apabila mengena mereka itu kebajikan, apabila mereka mendapat kebaikan, dapat projek ke, dapat saham ke, dapat bonus ke, dapat apa benda yang kita nak, mendapat kesenangan, ditegahkan kebajikan. Maksudnya mereka tidak melakukan kebaikan. Dapat duit banyak, tapi orang suruh nafkah fisabilillah tak mau. Ini orang yang tidak solat. Daripada yakni enggan mereka itu tidak mau mengerjakan kebaikan. Ayat ini panjang, diambil daripada ayat Al-Ma'arij yang dalam ayat ini 22, mula daripada ayat 19. Tanda kat situ. Kita kena mula daripada ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Baru sampai kepada ayat yang kita nak. Sambung ayat dulu. Jadi dia kata apa? Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Sifat mudah resah. Tak tenang, lagi kikir. Ha, kikir ni tahu makna apa kikir? Apa makna kikir? Bakhil. Orang Kelantan kata kupi. Ha, senang. Belajar bahasa Kelantan pula sini dah. Ha. Bakhil, kikir, kupi. Ha, kupi ni kena satu istilah, kena Malaysia ada dia ni, tak boleh main-main. Mana bakhil? Tak mahu bagi nafkah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, mereka amat bakhil, tak mahu nafkah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Barulah Tuhan kata, orang yang mengerjakan salat, orang ni je yang terkecuali, terkeluar daripada kategori manusia yang disebutkan tadi. Bila kena susah, resah. Bila kena dapat kebaikan, tak mahu nafkah. Jadi orang ni, orang salat berbeza. Wataknya berbeza dengan yang telah disebutkan itu. Jadi kita kena tandalah dalam, insyaAllah dalam nuskah yang cetakan ni, yang akan keluar tak lama lagi, saya dah letakkan ayat-ayat Quran ini sebagai nota kakinya, penjelasan kepada apa yang disebut oleh Syekh dalam matan kitab ini, insyaAllah. Maka seperti bahawasanya Allah SWT telah berfirman, maksudnya bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya, sembahyang betul-betul, tiada mereka itu daripada orang yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuhkan, mengenakan mereka itu kejahatan, yang ditimpa kesusahan, dan tiada memegang kebajikan baginya. Maksudnya dia tidak menahan kebaikan yang dia dapat apabila datang kebajikan baginya, tetapi ia menafkahkan di atas keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda situ, ayat itu daripada surah Al-Hajj ayat 35. Surah Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, jadi tanda daripada surah Al-Hajj ayat 35, ini sifat orang-orang ini. Dan lagi pula, fadhal ikram. Dan lagi pula kerana bahwasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegakkan daripada fahsyat dan mungkar seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar, dan dirikan olehmu agar sembahyang bahwasanya sembahyang itu menegakkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar, dan sungguhnya zikrullah itu terlebih besar maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegakkan dia sembahyangnya daripada mengerjakan yang demikian itu dan daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat, dan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aytumuni usalli, sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku, akan aku sembahyang, maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama-ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian, seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu radhiyallahu anhu, ialah yang dinamakan dan yang di hilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memelihara akan dia. Baik, kena letak titik situ. Ini kelebihan kita baca kitab lama ni, dia tak ada break. Ya, dia tak ada break. Jadi kita, pasal itulah kita kena berlatih, berlatih baca. Dia boleh pandai kitab ni dengan cara membiasakan diri baca. Kita tahulah nada dia tu. Kadang-kadang, sebab itulah kita tengok pembaca-pembaca ni, sama ada khatib, imam-imam kita yang tak baca dulu, kadang-kadang dia tak jumpa nak break kat mana. Ha, tu dia, dia pergi atas jalan baca-baca-baca, dan sepatut dan tu cerita lain lah. Jangan dan kat belakang tak. Ha, ni bukan orang kecil-kecil, orang besar-besar pun kalau baca teks yang tak baca dulu berlaku kan, benda-benda macam tu. Jadi cantik kita belajar berlatih yang pembaca ni. Dan lagi pula kedudukan salat lagi. Kita masih lagi duduk pada pagi ini perbincangan kita dalam kedudukan salat. Jadi kita duduk belajar kedudukan salat ni apa benda. Bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu, tengok salat yang sebenar, apa wazifah dia, apa tugas dia, apa dia punya peranan salat itu, menegah ia daripada fahsyat. Fahsyat dari mana? Kejahatan dan mungkar, seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Nah, tanda situ surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 45. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, adalah kamu dirikan salat, bahawasanya salat itu menegahkan daripada kejahatan. Fahsyak ni benda-benda yang keji, seperti perzinaan, seperti benda-benda yang dosa besar tu, fahsyak yang keji. Dan mungkar, kemungkaran ni pun termasuk dalam semua dosa yang lain. Itu perbezaan fahsyak, mungkar. Karena itulah kita kata dalam doa kita, Allah ma'asimna minal fitani minal fahsyai wal mungkar. Fahsyak mana dosa-dosa yang keji, yang besar itu. Jadi peranan salat menegah manusia itu daripada fahsyat, daripada mungkar. Dan sungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Zikrullah maknanya mengingati Allah Ta'ala itu lebih besar. Tujuan salat untuk apa? Ini kita tengok kepada objektif salat itu. Kalau dalam ayat puasa, kita dah belajar panjang kan dalam bulan Ramadan baru ni, ustaz-ustaz kita, pentazkirah kita, penceramah semua cerita tentang puasa. Dalam ayat puasa diakhiri ayat itu dengan firman Allah Ta'ala, la'allakum
tattaqun. Nak suruh kamu ni manusia menjadi orang bertakwa. Nak jadi takwa syarat dia kena lapar. Betul ke? Lapar jadi takwa. Setakat tu ya. Kalau macam tu, kena pakak mogok lapar lah kita baru jadi orang takwa. Tak? Lapar itu salah satu daripada cara untuk mendapat ketakwaan. Mungkin juga orang kata salah satu daripada cara nak cantikkan badan pun lapar juga tak? Macam mana? Nah, itu cerita dia. Tapi dia bukan nak lapar tu saja. Yang dia nak je sebalik tu. Bila mu lapar, nafsu ni tak kuat, tak rakus sangat. Boleh kita tahan. Kita tahan tak makan yang halal, macam mana kita pula boleh makan yang haram? Eh, mana boleh makan ustaz batal puasa? Ah, siapa cakap? Tak ada dalam kitab senarai batal puasa. Makan orang, batal puasa tak batal puasa? Batal. Tengah kita duduk puasa, makan orang boleh tak? Boleh. Makan nasi? Tak boleh, batal puasa. Itu matlamat sebenar. Kalau mu boleh tinggal yang halal, yang haram, aula mimbabi aula, lebih-lebih lagi. Nak situ. Dia jauh dia punya fokus dia pergi. Sama dengan solat. Solat yang benar itu, yang betul itu, mencegah daripada fahsyat, daripada mungkar. Mencegah daripada segala amalan yang keji, mencegah daripada segala kemungkaran. Ini nasib kita hari ni. Dia kata betul ke ustaz? Solat ni cegah daripada keji yang benda mungkar. Kita tengok hari ni orang pergi masjid pun selipar boleh hilang. Macam mana solat ni? Jawabnya orang tu bukan pergi solat, orang tu pergi sembahyang ya. Sebab bila kita solat, solat ni bermula dengan apa? Takbir. Betul tak? Bila kita takbir, Allahu Akbar, kita telah mengisytiharkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita baca doa pula. Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh. Aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Kecil ke besar? Kenapa Allah Taala tak ajar? Nabi tak ajar dalam hadis, membacalah, aku hadapkan muka aku ni kepada Allah yang menciptakan ayam dengan itik. Ayam dengan itik jadian Allah Taala tidak? Tuhan buat ke tidak? Tapi kenapa sebut langit dengan bumi? Nak menunjukkan bahawa keagungan Allah. Kalau kamu mengsalat, menghayati bacaan dalam salat dan kamu tunduk pada Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu manusia tidak akan dapat melakukan kemungkaran sebab dia baca. Tapi kalau dia pergi lakukan salat, dia tidak pergi bersalat, melakukan salat, Allahu Akbar, tak tahu apa. Silap-silap kalau imam, pasal itulah sekarang ni bila imam tersalah rekaat, berapa orang yang berani tegur imam? Lepas salat dia tegur. Eh, aku rasa imam terlebih lah tadi. Aku macam tu juga. Apa hidup aku kat luar tu? Aku dekat lobi, dekat tangga tu buat apa? Yang sepatutnya subhanallah tu dekat mana? Ketika imam salah, betul tak? Tapi tak confident juga orang belakang. Sebab sebab dia pun tak tahu apa rakaat yang sebenarnya. Cuma agak-agak ya, aku rasa. Kalau dia confirm, dia tak boleh ikut. Kalau dia ikut, batal dia. Dia kena tegur, subhanallah, dia tak akan bangun. Aku confirm imam dah masuk rakaat yang kelima. Tak mungkin. Tapi hari ni berapa orang yang boleh confirm, yang confident betul-betul yang imam tu salah? Itu jadi problem kita hari ni, tengok. Nanti kita masuk dalam bab khusyuk, nanti kita bincang insya-Allah. Jadi solat yang sebenar-benar, bagaimana hari ni kita nak mencari formula solat yang sempurna? Bagaimana cara? Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menegahkan dia oleh sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat. Allahu Akbar. Orang betul-betul mendirikan salat, orang tak buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, orang yang salat ni, kenapa? Satu soalan lain. Kenapa waktu Allah fardukan permulaan salat kepada Nabi di malam Mi'raj? Berapa waktu dia fardukan? Kena tunggu bulan Rajab pula baru jumpa Isra Mi'raj. Kita ni jenis bermusim dah. Semua benda musim belaka. Pasal kita ikut orang yang bermusim. Waktu mula-mula fardu salat 50 salat
Betul tak? Cuba buat bagi 50 salat kita bagi dengan 24 jam, 24 jam kali 60 minit, berapa ribu minit ada? Mana ahli matematik ni? Accountant ramah kat sini ni, jangan buka kalkulator. Dia nak buka kalkulator lah dia, tu je ni masalah. Cuba kali, kemudian bagi dengan 50, anggaran yang akan keluar 28 minit ada satu salat. Betul tak? Mana ahli account? 28 minit satu salat. Orang ni nakal ke, khusyuk ke, dia punya leka dalam salat, bila dia salat dia kacau orang tak kacau orang? Ada orang tua Allahu Akbar duk tarik kawan sebelah, ada? Tak ada. Budak-budak adalah. Anak-anak kita tengah salat sempat lagi dia sepak kawan dia. Itu dia panggil salat budak-budak. Nak kata apa ada. Tapi kena suruh dia salat juga walau macam mana pun. Itu menunjukkan bahawa manusia ni kalau dia salat, dia tak akan kacau orang. Yang dia khayal tu cerita lain lah. Tapi asasnya, secara fizikalnya, secara zahirnya, dia tak akan pukul orang dia tengah salat. Kalau dia nak marah juga pun, dia bagi salam cepat-cepat baru dia pergi marah orang. Tapi tak ada. Ini dipanggil salat secara zahir pun dia akan melarang manusia itu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dia tak akan buat benda tak baik ketika dia salat. Jadi kerana itu Allah Ta'ala beri kepada kita 50 salat, 28 minit sempat kena buat satu perancangan jahat. Tak sempat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru nak bincang, nak telefon kawan, mari kita nak meeting, nak buat benda-benda mungkar, salat pula, Allahu Akbar pula. Jadi manusia dalam keadaan salat sentiasa, orang dalam salat dia tak akan buat benda mungkar. Betul tak? Ha, tengok. Kita duk cari hikmah. Hikmah kenapa 50 waktu? Ada hikmah dia. Ha, dan lepas tu setelah diminta kurangkan, dikurang hingga tinggal 5 waktu, tapi Nabi kata salah apa ni? Allah Taala sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi mengatakan Tuhan berfirman, salat ini telah aku tetapkan 5 waktu. Waqt amta itu aku telah gazetkan di bawah 5 waktu, tapi pahalanya 50. Maka konsepnya 5 waktu tapi biar menepati 50. Manusia ni nakal tak nakal, bila dia salat dia tak akan ganggu orang, dia tak akan kacau orang. Kita sama juga, aku ni Muslim, aku ni musalli, orang yang melakukan salat, takkanlah aku nak buat benda tak baik. Macam mana benda tak baik? Bila kita orang mari sampul bagi, nak bagi resuah, hey, aku ni orang salat, inna salati wa nusuki duduk kat mana? Kenapa waktu orang rasuah aku terlupa dengan salat pula? Ha, jadi ini kadang-kadang tu sekali dengan sampu-sampu rasuah dia bawa salat ni. Allahu Akbar. Ini masalah kita. Yang jadi salat entah ke mana tu. Lepas salat sampu jatuh pula dah. Macam cerita pak cik bawa rokok pergi masjid dah. Kalau jatuh telefon dia tak ambil. Tapi kalau jatuh rokok dia keluar dalam poket dia, masuk balik dalam poket dia dah. Sebab dia tahu benda tu benda tak baik. Allah. Saya ni cukup sedih sekali waktu dia ada di bumi Arafah. Memang duka cita bila tengok ada pakcik-pakcik kita duduk rokok ni. Dia rokok dekat tandas tu, hisap rokok gini. Tengah orang duduk rukuf, menangis, tiap tangis dia hisap rokok. Saya kadang-kadang terlepas agak cakap, saya kata, kesian kata. Orang lain pergi Mekah cari Haji Mabrur. Ada juga pakcik kita ni, mari cari Haji Malboro kat sini. Marah dia. Tahun lepas, saya kena marah dekat kemah. Dia kata, ada juga ustaz cakap macam ni. Kata saya, saya cakap pun, saya tahu dah. Dia Arafah ni tak boleh kelahi sebab dalam ihram. Diam-diam je lah. Kata, kalau nak marah pun dia diam. Baik. Jadi orang yang melakukan salat, konsepnya, asalnya, orang yang melakukan salat, dia tak akan buat benda mungkar. Letak situ. Kita hari ni balik ke rumah, kalau ada benda-benda, orang nak buat kemungkaran, apa benda mungkar? Dalam kehidupan, kita fikir. Aku ni musalli, aku ni orang salat ke tidak? Salat. Kenapa salat aku tak boleh melarang aku, tak boleh mencegah aku? Kita lebih takut kepada BPR apa ni, SPRM daripada salat kita. Kenapa? Tentulah ada something, ada satu perkara yang perlu kita tengok, yang perlu kita teliti di dalam masalah ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Ah, ini konsep. Bila nak salat, Nabi kita sebut ni. Waktu nak haji, Nabi kita bawa jemaah semua. 140 ribu orang dibawa jemaah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Nabi kata, "Khuzu anni manasikakum," ambillah amalan haji daripada apa yang aku buat. Itu konsep. Waktu nak salat, Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli."
sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu lihat aku sembahyang. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tengok tak Nabi sembahyang? Tak tengok. Habis macam mana kita nak salat? Ini bila kita sebut macam ni, ada kadang-kadang ada setengah masyarakat ni dikatai payahlah macam ni. Siapa dia tengok Nabi salat? Jawabnya, ramai orang tengok. Ramai orang tengok. Di antaranya saya nak buat contoh ya. Kalau sempat. Jadi contoh Nabi kita salat ini telah dinukilkan oleh seorang sahabat, nama dia Malik Ibn Al-Huwairis. Tanda cerita hadis sallu kama raaitumun yusalli ini, seorang sahabat nama dia Malik Ibn Al-Huwairis. Siapa dia Malik ni? Malik ni dia kata, kami ni beberapa orang pemuda yang sebaya telah datang ke Madinah nak mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di Madinah selama 20 malam. 20 lailah, 20 malam duduk di Madinah. Jadi lepas daripada 20 malam, Nabi tengok pemuda-pemuda ni nampak macam duduk termenung, ya, ingat kat kampung. Macam kita juga dah. 20 malam boleh lagi. Tapi kalau pergi haji 44 hari, 45 hari ni, ayolah banyaklah peripik habis dah. Telepon hari-hari kanak ni. Tu yang bawa anak, yang tinggal anak, yang tinggal isteri, lagi banyak telefon dah. Jadi Nabi kata di Malik, tengok ni. Malik menyifatkan, siapa dia Nabi? Malik kata apa? Nabi telah dapat merasai kami ini teringat pada keluarga kami. Dia pun tanya, "Eh, Malik dan kawan-kawan, kamu tinggal siapa kat rumah?" Dia kata, "Tinggallah mak ayah kami, keluarga kami." Nabi kata, Malik kata, "Wa kana rafiqan rahiman." Nabi ni seorang yang sangat kesian belas kepada umat. Dia boleh prihatin, boleh tanya orang muda-muda, "Apa tinggal siapa kat rumah? Apa perasaan kamu?" Faqala, Nabi kita bersabda, "Irji'u ila ahlikum." Okey dah, 20 hari dah mau belajar, cukuplah tu. "Fa'allimuhum," tengok, Nabi beri tugas, mengajar mereka, ajar mereka. "Wamuruhum," suruh mereka buat benda baik. "Wasallu kama raaitumuni usalli," nalah kamu melakukan salat sebagaimana mu tengok aku salat. Nabi berintah kepada Malik, naklah kamu salat seperti yang mu tengok aku salat. Dan panjang lagi hadis ni. Jadi kata tak ulama, hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat sahih. Inilah satu-satu hadis yang Nabi sebut tentang sallu kama raaitumuni usalli, cerita hadis. Maka Malik Ibn Huwairis bila dia pergi mana-mana kampung, tengok, dia menerima amanah Nabi. Mana-mana kampung dia pergi, dia tanya, "Mana tempat salat kamu? Aina musallakum?" Mana tempat salat kamu? Orang tunjuk, "Ni tempat salat kami." Dia kata, "Mari sini, pergi pun orang kampung. Aku nak salat kepada kamu, walaupun sekarang bukan waktu salat. Aku nak salat kepada kamu, nak tunjuk bagaimana aku tengok Nabi salat radhiyallahu anhu." Jalan tugas tak jalan tugas? Jalan. Terdapat beberapa riwayat lain, sahabat kata, "Ramaktu," tengok, dalam rapat kata, "Ramaktu salata Rasulillah," aku perhati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, aku perhati, tengok. Asal sahabat dia semayang Sayyidina Ali, lepas Sayyidina Ali salat, dia kata, "Haza, laki-laki ini telah melakukan salat mengingatkan aku tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi detail tak detail? Detail. Para sahabat begitu teliti menukirkan kepada kita, "Kama raaitumuni usalli," sebagaimana mereka tengok Nabi salat. Maka Syekh kata apa di sini, rahimahullah, maka adalah kita mengikut akan yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi Nabi Syekh Daud rahimahullah dalam kitab ini kata, kita kena ikut salat itu seperti yang dikerja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu dan yang kemudian. Yang terdahulu siapa? Sahabat Malik bin Huwairis. Hadisnya telah dikumpul oleh imam-imam yang besar. Imam Bukhari kumpul, Imam Muslim kumpul, imam-imam lain, dan ulama-ulama yang kemudian zaman kita hari ini pula, mari ustaz-ustaz kita pula mengumpul hadis-hadis ini dan menerangkannya dengan cara bergambar pula, dengan cara tayangan video, dengan semua benda ni nak tunjuk kepada kita betapa
telitinya para ulama, telitinya para pendakwah yang menerima tugas daripada sahabat dulu sampai kepada kita, seolah-olah kita nampak depan mata kita Nabi sembahyang. Jadi macam mana? Kita tengok dalam pergerakan salat nanti, bagaimana riwayat-riwayat yang menyebut tentang bagaimana Nabi kita sorokok, bagaimana Nabi kita sujud, bagaimana-bagaimana, insya-Allah kita akan tengok dalam pelajaran kita yang seterusnya. Yang kita ambil daripada ulama umat ini, yang dahulu yang kemudian, ini tak apa, salat mesti diteruskan. Dan kem salat, saya tengok Masjid Negara pun ada buat iklan akan melakukan ulang kaji salat 2 hari ya. Ha, jadi cantik, kita masuk bengkel. Kalau kereta kita kena masuk pos pakum, masuk pos pakum tak kereta? Masuk pos pakum nak cek dia punya minyak, dia nak cek masuk dia punya servis. Setiap berapa bulan sekali kena hantar kan, 6 bulan kena hantar kereta servis, banyak ratus habis. Tapi kenapa dalam ibadat kita tak nak masuk pos pakum? Setengah orang kalau kita kata mari kita pergi ulang kaji salat, uish, aku 30 tahun dah salat, mau cek lagi? Padahal kita kena cek semua benda. Dalam salat kita kena tengok, dalam puasa kena tengok, dalam haji, nak pergi haji, berbelah-belah siri kursus. Betul tak? Itu kursus punya cara umum. Masuk pula kursus khas pula, ustaz bawa sekali. Banyak lagi yang tak kena. Banyak tak kena? Banyak lagi yang kena bayar dam. Ni pula ada pula dam was-was pula dah. Dekat nak balik, ada orang mari kutip dam kat hotel. Siapa-siapa rasa was-was, mari ambil seko bayar kat saya. Untung pula dia. Macam-macam cerita orang buat. Jadi kita tak nak. Yang kita nak, kita jaga salat kita dalam keadaan kita ulang kaji sentiasa. Ulang kaji. Apa benda pun kita kena ulang kaji. Jadi dia dalam kerja kita di pejabat pun ada apa ni? Berapa hari setahun kita kena pergi kursus? Berapa hari setahun? 7 hari setahun. Kenapa nak suruh kursus? Tak pandai lagi susun file. Dalam kerja dunia ada dia punya KPI apa nama? Kenapa KPI salat tidak ada? Jadi kita cuba buat KPI salat kita dengan cara kita belajar balik, meneliti balik apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Inilah di antara usaha yang dilakukan oleh semua para pendakwah dan juga ustaz-ustaz di masjid-masjid kita telah menganjurkan seperti yang disebut di dalam kutub. Ha, tengok kalau tulis ka kaftaba kutub, kena tak bagi depan. Kutub jamak kepada kitab. Kitabun kutubun. Nak belajar bahasa Arab ni. Belajar bahasa Arab ni cantik tuan-tuan. Tak ada siapa kata tak cantik. Orang Islam wajib kena mengaji bahasa Arab. Wajib atau tak wajib? Tak berdosa kata tak mengaji bahasa Arab. Betul ke tidak? Ada orang bisa cakap berdosa tak mengaji bahasa Arab, pucat dia. Macam mana ustaz? Kata baca Fatihah kat Melayu ke kat Jepun? Dia kata kat Arab lah. Ada. Itu yang kena wajib baca. Kan kita dalam solat kita rukun baca berapa? Satu ya. Apa dia? Fatihah. Nah, itu rukun. Hak lain tu termasuk dalam perkara sunnah yang kita kena buat. Jadi hak tu wajib kena belajar. Siapa tak belajar tu tak jadi salah dia. Jangan mudah terkejut lah. Kadang-kadang kita ni dia mudah halu'a, mudah keluh kesah, mudah gelisah. Bila kena sikit, kanyak selalu. Berasa berhalu. Kalau orang tanya sudah takut lalu. Sedangkan soalan yang paling mudah ya. Simple. Jangan kita mudah takut. Biar orang takutkan kita. Jadi yang disebut dalam kitab mereka ialah yang dinamakan dan dibilangkan, yang dinamakan dan dikira, dihitung daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan akan dia. Siapakah orang itu? Iaitulah orang yang belajar salat, melakukan salat berdasarkan kepada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Jadi nak salat mesti itu letak. Mana-mana kitab pun semuanya sallu kama raaitumuni usalli. Tak mungkin kita lari daripada itu, kerana mana ada ibadat dalam sejarah Islam ini yang kita tidak boleh, kita boleh lakukan secara sendiri. Aku nak reka salat sendiri, tak mungkin. Ahli-ahli fiqh kita dalam kitab mereka kata nak reka salat, tak mungkin. Cuma akan berlaku pertembungan, perbezaan berlaku. Kenapa salat ini, salat ini, kita akan sebut nanti insya-Allah bila sampai di tempatnya. Kenapa orang ni letak tangan kat sini? Kenapa orang tak tangan di sini? Apa orang tak letak terus tangan? Pakai lepas turun? Apa perbezaannya? Jadi kita akan, ana akan sebutkan sandaran masing-masing supaya kita bila tengok tak terkejut. Tengok, macam ni. Sandaran macam ni. Kenapa ada orang turun lutut dulu, ada orang turun tangan dulu? Contohnya kan? Jadi kenapa orang waktu akak? Kalau kita nak perhatikan, orang akak takbir saja, berapa jenis takbir?
ada yang begini, ada yang atas kepala pun ada macam serenda, ada yang angkat macam burung nak terbang pun ada. Allah, gitu ya. Jadi macam-macam perbezaan itu insyaAllah kita kena belajar lah, kena tengok dalam tempat dia nanti. Kemudian kita akan masuk kepada bandingan sifat salat. Jadi bandingan sifat salat ni panjang, kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita yang akan datang insyaAllah. Jadi sebagaimana yang saya janji tadi, memandangkan malam ini malam dijangka gerhana matahari akan berlaku. Jadi kita akan buka dalam kitab kita muka surat berapa tu, cuba tengok. Jadi sebelum cari kitab tu, kalau ada soalan apa-apa tentang yang kita belajar ni, saya buka peluang. Nanti lain kali untuk menyenangkan soal jawab tu, saya ingat tulis kertas lah. Sebab kita ni kalau suruh tulis, suruh tanya, dia tak apa nak tanya selalu kan. Ada soalan sila. Tengok dalam muka surat kitab sebelum Tatmimul Faedah. Kitab yang kulit warna hijau ni, muka surat 32, muka surat 32 dan setengah daripadanya sunat muakkad sembahyang gerhana matahari. Cuba tengok ustaz sini. Nanti kita baca kat situ. Jumpa muka surat 32. Bismillah. Kalau naskah yang lama sikit tu, baca dua-dua lah, kita belajar semua. Nanti mari gerhana matahari pun kita tak baca pula kan. Dia kata macam mana pula ni. Sunat muakkad sembahyang gerhana matahari sekurang-kurang ia sembahyang. Sembahyang gerhana matahari. Sekurang-kurangnya sembahyang seperti sunat zuhur jua. Seperti sunat zuhur jua, iaitu dua rakaat, dua rukuk dan empat sujud. Dan yang amal daripadanya, ia sembahyang dua rakaat, tetap dua qiyam dan dua rukuk dan dua i'tidal. Dan yang amalnya, ia sembahyang dua rakaat, tetap dua qiyamnya, tetapi dua qiyamnya dan dua rukuk dan dua i'tidal dan dua sujud dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya. Dan dua sujudnya, demikian lafaz niatnya, seperti sunnah dari usul al-khamar dan usul al-syams, rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maka dibaca doa iftitah dan a'udzubillah dan fatihah dan suratul baqarah atau apanya, dan pada surah kemudian atau apanya dan pada surah kemudian daripada fatihah. Pada qiyam yang keduanya surah Ali Imran atau qadarnya, dan pada qiyam yang ketiga surah An-Nisa atau qadarnya, dan pada qiyam yang keempat surah Al-Maidah atau qadarnya, dan pada rukuknya yang pertama dan sujudnya yang pertama qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah, dan pada rukuk yang keduanya sujud yang kedua qadar 280 ayat daripadanya, dan pada rukuk yang ketiga dan sujudnya yang ketiga pada qadar 70 ayat daripadanya, dan pada rukuk yang keempat dan sujud yang keempat qadar 50 ayat daripadanya, dan sunat disirkan bacaannya, dan demikian lagi sunat muakkad pula sebahagian gerhana bulan. Demikian lepas niatnya seperti sunat dan usul fiqhah dan ahli ilmu dan Allah Allah. Jadi aku sembahyang sunat dengan bulan dalam mengatakan Allah Ta'ala Allahu Akbar. Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurangnya hikmahnya. Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu jika ia sembahyang berjemaah, dan disuruh di dalam keduanya taubat kepada Allah dan mengembalikan mazalim dan memudahkan dan sedang
Memerdekakan dan sedekah dan mendirikan tahat akan kebenaran dan lainnya. Maka khutbahnya seperti hari raya, tetapi ada takbir pada awal khutbah keduanya dan setengah dari nah, jadi dia panggil salat al-khusuf dengan khusuf. Jadi pernah berlaku gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana ni satu perkara yang berlaku. Iktikad pandangan orang-orang jahiliah bila berlaku gerhana kerana ada orang besar mati ataupun ada orang yang besar yang baru dilahirkan. Itu pandangan dia. Jadi jangan pula kita faham macam orang jahiliah ada orang besar-besar nak mati, jangan susah hati pula kawan-kawan kita. Jadi maka Nabi kita dalam khutbah telah menjemput tentang inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Nabi kata matahari dengan bulan ni dua tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dia tidak berlaku dua perkara ini kerana mati seorang atau kerana orang itu lahir. Tak ada kena-mengena. Tetapi dia berlaku sebagai Allah Ta'ala nak memperingatkan manusia ini tentang kuasa Allah. Bahawa bila berlaku gerhana bulan ke matahari ke, berlaku satu apa ni perjalanan di alam semesta ni yang berbeza daripada kebiasaan. Jadi oleh kerana matahari ni tidak berjalan mengikut landasan yang betul ataupun bulan tak mengikut landasan yang betul, maka format solat gerhana pun berbeza daripada solat biasa. Kita tengok dia kata apa tadi. Dan sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut. Jadi cantiklah hari tak dulu susah. Tak ada peristiharan bila nak berlaku gerhana. Tiba-tiba je orang tengok berlaku gerhana. Hari ni dengan ada kecanggihan alat falak ni, mereka telah dapat istihar. Berapa hari dah diisytiharkan bahawa berlaku lagi gerhana pada tarikh sekian. Jadi akan berlaku lagi pada malam ini jangkaannya. Yang menyebabkan banyak masjid-masjid telah mengisytiharkan akan melakukan salat sunat gerhana. Jadi bila kita dah tahu, kita pergi awal-awal lagi buat persiapan. Jangan kata aku tak tahu pula. Jangan tak tahu dah, kena tahu. Bagaimana dia punya cara? Sekurang-kurangnya dia sembahyang seperti sunat zuhur. Mai sunat zuhur iaitulah dua rakaat, dua rukun dan empat sujud. Itu paling kurang. Kita sembahyang macam biasa. Dan yang afdalnya, yang akmalnya sebagaimana yang berlaku yang diikut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang gerhana matahari iaitulah dua rakaat dua qiyam. Yang dah biasa tahulah. Yang tak biasa lagi, kita sembahyang dua rakaat tapi dua kali qiyam. Kenapa? Kita sembahyang Allahu Akbar, baca. Lepas baca rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Lepas rukuk bangun balik. Sami Allahu liman hamidah tu letak balik tangan, baca balik ayat. Baca semula. Lepas tu baru rukuk pula yang kedua, baru turun pada sujud. Itu jangan pula kata nanti makmum yang tak pernah sembahyang ni duduk main subhanallah belakang. Apa pula imam ni sambung balik baca bismillah. Jadi pening kita tak. Jadi kita kena ingat dua qiyam dan dua rukuk. Jadi dua kali qiyam, dua kali rukuk dan dua i'tidal. Dan yang akmalnya dan dua sujud dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan dua sujudnya. Kena baca panjang. Saya tak tahulah, mungkin di Malaysia ni kalau panjang pun taklah sepanjang sangat. Dia akan panjang sekadar yang bolehnya. Maka dibaca dan dapat niatnya macam itulah saja akan semaya sunat gerhana. Mudah ya, jangan ada. Lama ada orang duduk hafal ni usalli sunat khusus ada tak hafal daripada sekarang ni balik maghrib nanti tak niat ingat, tak pergi dia tu. Doa ingat tak niat, niat pula dah. Jadi macam-macam gitu. Kita permudahkan, tak payah panjang-panjang. Mari niat Allahu Akbar aku semaya sunat gerhana. Habis itu. Tuhan tahu dah kita nak salat apa. Jangan duduk payah-payah. Kalau duduk ingat ni, ada orang tak pergi sebab saya tak ingat niat dia. Tak boleh nak pergi. Dia duduk payah. Dia duduk apa, format tu terlalu ketat sangat. Yang menyebabkan kita tak nak buat. Tengok. Maka dibaca doa iftitah. Dan a'uzubillah. Dan fatihah. Dan surah Al-Baqarah atau umpamanya. Cukuplah surah Baqarah dah. Dua juzuk setengah. Kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang kedua. Tengok.
Bila kita Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah Baqarah. Habis surah Baqarah, kita rokok. Dalam rokok tu panjang mana nak dia kata ni? Panjang dan rokoknya yang pertama dan sujudnya yang pertama kadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Ha, dengar cerita ni. Dengar cerita tak? Baca. Baik, kita rokok panjang. Sudah rokok, bangun pula. Allahu Akbar, bangun. Sami Allah liman hamidah tadi. Letak tangan semula di dada. Baca Fatihah balik. Dan baca surah pula. Surah apa pula? Kemudian berbadia pada qiyam yang keduanya, surah Ali Imran atau qadarnya. Pada cukup itu dah. Dan qiyam yang ketiga, bila bangun yang ketiga nanti, surah An-Nisa atau qadarnya. Dan pada qiyam yang keempat, surah Al-Ma'idah atau qadarnya. Tengok ni format ni. Dan pada rukuknya yang pertama dan sujudnya yang pertama qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Dan rukuk yang kedua dan sujud yang kedua qadar 80 ayat, kurang sikit. Dan pada rukuk yang ketiga dan sujud yang ketiga pada qadar 70 ayat daripadanya. Dan pada rukuk yang keempat dan sujud yang keempat qadar 50 ayat daripadanya. Pandai-pandai tu. Sunat disirkan, maknanya diperlahankan bacaan yang tengah hari, yang gerhana matahari. Dan demikian lagi pula sunat muakkad, maknanya sunat yang sangat dituntut, sembahyang gerhana bulan. Demikian lapat niatnya, usalli sunnata khusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat gerhana bulan dua rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka kaifiatnya, caranya seperti sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurang dan akmalnya. Yang sempurnanya hanya tadilah. Dan membaca khutbah pada dua gerhana itu jika ia sembahyang berjamaah, dan disuruh dalam khutbah itu, cerita tu imam lah ni, dalam keduanya taubat kepada Allah dan mengembalikan akan mazalim, akan kezaliman yang kalah. Orang tu buat zalim orang, hantar balik. Dan memerdekakan hamba dan sedekah. Jadi kalau kita nak pergi malam ni nak sembahyang gerhana tu, bawa duit banyak-banyak. Tak jumpa orang miskin, bagi tabung masjid, banyak juga kan. Ataupun payah dia kata, duit tak bawa ni, balik masuk akaun je kan. Kat tangan tu ada belakang dah, internet tu masuk je dia tu. Jangan lupa akaun pondok kita tu. Dan mendirikan taat akan Allah dan lainnya. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya, tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya. Jadi jangan ada takbir lah. Duk main Allahu Akbar juga malam ni, berat dia tu ni, bila blok gaya ni. Ha, jadi mudah je lah, simple je salat sunat ni, salat sunat gerhana. Paling kurang, kalau kita tak pergi semayang jemaah di masjid, ada masyarakat, kita salat seorang di rumah. Ha, tapi cantiknya kita pergi semayang jemaah, tuan-tuan jangan takut lah, imam pun tak akan baca surah Baqarahnya. Saya bila satu kes berlaku, kebetulan saya kuliah kat situ, saya kata, yang sunahnya Nabi baca surah panjang, surah Baqarah, sudah apa? Sudah semayang gerhana, saya tengok berapa orang ada kat belakang. Dia kata apa? Dia kata tak larat ustaz nak baca surah Baqarah malam ni. Mengaku kalah sebelum berjuang. Jangan macam tu dah. Imam pun dia tahu siapa kita dan siapa dia. Takkanlah imam nak baca surah Baqarah 2.5 juz tu. Tak larat dia satu malam. Orang dulu semuanya orang hebat belaka, bila baca Quran semuanya faham. Jadi hari ni imam faham, makmum tak faham, jadi masalah. Jadi itu sajalah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Salat gerhana yang kita akan lakukan, lakukanlah sebaik mungkin, kerana ia merupakan satu sunnah. Dia panggil as-sunanil mahjurah. Ada sunat-sunat yang telah diketepikan. Apa makna sunat mahjurah? Sunat yang ditinggalkan, macam salat gerhana kurang. Kalau nak beli satu buku salat-salat sunat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku ini ditulis oleh Umar Bazamul. Dr. Umar Bazamul ni seorang ustaz pensyarah di Universiti Ummul Qura di Makkah. Buku dia salat-salat sunat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa lepas belum mana balik pun ni, dia telah sign kat buku Arab dia tu, dia benarkan untuk kita terjemahkan. Jadi saya tengok di sini buku tu sudah ada diterjemahkan oleh orang Indonesia. Bolehlah, Indonesia pun tak apa. Cuma dia ada bisa, kita tak ada bisa je kan. Itu bezanya. Kita kalau bisa tak boleh makan. Orang Indonesia bisa boleh. Itu saja. Jadi buang je bisa, baca buku Indonesia pun tak apa. Yang tak faham tanya ustaz. Jadi alhamdulillah
Cantik buku tu. Saya syorkan kita beli buku salat sunat yang dia kumpul semua yang sabit daripada Nabi. Banyak lagi sunat-sunat yang tertinggal kita ni. Kadang-kadang kita tambah sunat yang tidak sabit, tapi kita tak buat sunat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua Masjid Negara, Ustaz Haji Nazar kita, dan semua kaki tangan muslimin dan muslimat yang hadir bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang ketiga pada minggu yang kedua dalam bulan yang berikutnya, insyaAllah. Sekian aqul qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.